Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Windy. Saya tinggal di Tanjung Bara. Hobi saya berkebun bunga. Di kebun saya ada beberapa jenis tanaman hias. Ada aglonema, anthurium, lathea, anggrek, dan yang lainnya. Awalnya tahun 2016, saya suka menanam bunga, cuma beberapa tanaman aja udah gitu. Justru yang sudah rimbun seperti ini, saya pecah-pecahin jadi beberapa pohon. Dan sekarang udah hampir 4 tahun ini, jadi banyak gitu. Terus yang tadinya cuma hobi di halaman rumah, saya berbagi keindahan dengan cara menyewakan dan menjualnya ke teman sesama pencinta tanaman hias. Untuk anggrek ada banyak jenisnya. Yang saya rawat di kebun ada sekitar 9 jenis. Yang paling banyak anggrek dendrobium, anggrek panda, anggrek phalaenopsis atau anggrek bulan. Ada gramatopilum, cymbidium, catasetum. Dan dari satu jenis anggrek dendrobium seperti ini juga banyak banget ID-nya. Ada yang spesies, ada yang hybrid. Yang jenis seperti ini contohnya ini anggrek spesies dari hutan Papua. Ini namanya Discolor Papua. Dan ini bukan hybrid ya, ini diambil dari hutan pedalaman Papua. Untuk jenis anggrek phalaenopsis atau anggrek bulan, ada beberapa ukuran, ada yang premium, ada yang medium, sama yang mini. Ini juga ada yang hybrid dari Taiwan. Ada yang lokal Indonesia, biasanya putih dan ungu polos. Tapi kalau untuk yang corak warnanya berbeda-beda seperti ini biasanya hasil sirangan dari Taiwan. Yang ini biasanya ada yang saya jual dan saya sewakan ke kantor-kantor untuk menghias ruangan kantor, biasanya ditaruh di atas meja. Untuk jenis calathea, ada calathea rosiopica, calathea silver red, ada masih banyak lagi jenis-jenis calathea. Dan jenis ini tuh unik, cantik, dan perawatannya juga mudah, hanya ditaruh di tempat yang teduh. Dan media tanamnya juga menggunakan kompos kering. Anthurium ada banyak jenisnya, ada anthurium cuma kompa, anthurium buka, anthurium hari, dan masih banyak lagi. Dan untuk anthurium yang ini, anthurium cuma kompa sih, rawat dari 2016, ini sudah 4 tahun ukurannya seperti ini. Dan ini yang saya budidayakan sendiri, jadi cara memperbanyaknya kalau nunggu dari biji kan lama, jadi bisa dengan cara di split, dipotong batangnya. Untuk jenis aglonema banyak banget nama ID-nya. Yang saya punya dulu itu ada lebih dari 100 nama ID, dan setiap corak daun dan warna itu beda-beda nama ID-nya. Yang biasanya disukain banyak pencinta tanaman hias itu aglonema. Yang jenis seperti ini namanya Red Stardust, ini namanya Rotary Color, dan ini sudah dari. Untuk harga juga bervariasi tergantung jumlah daunnya, rumpunnya, dan ukuran besar kecilnya. Buat ibu-ibu pencinta tanaman hias yang ingin mengoleksi tanaman hias, ada anthurium, aglonema, anggrek, dan yang lainnya, bisa pesan melalui WA di 0812 555 55377. Atau kalau mau lihat-lihat dulu, bisa lihat di YouTube saya di Mindy MK, atau di Instagram saya @mindy.mk. dan nanti kalau yang mau pesan, bisa saya antar langsung ke rumah. Demikian ibu-ibu, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.